Halo Baraya Priangan, Daramang. Mugia sadayana sehat selalunya. Amin. Ayo, ada yang tahu nggak Mimin lagi di mana nih? Iya, betul. Saat ini Mimin lagi di alun-alun Singaparna. By the way, tahukah kalian pasca Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto beberapa waktu lalu merombak wajah alun-alun Singaparna, tempat ini jadi ramai dikunjungi loh. Bahkan saat bulan Ramadan seperti sekarang ini, alun-alun Singaparna seringkali menjadi tempat favorit masyarakat untuk ngabuburit. Lihat nih, ramai kan? Sarana ini nampaknya jadi berkah tersendiri ya, apalagi buat mereka yang berikhtiar mencari rejeki dengan cara berjualan. Semoga pada laris terus, Mang. Amin. Salutlah pokoknya buat Pak Bupati kita. Beliau berhasil mempercantik wajah alun-alun Singaparna sampai memantik daya tarik. Imbasnya ekonomi masyarakat kecil pun terpantik, kian bergeliat seperti saat Ramadan ini. Atur nuhun, Pak Bupati. Oh iya, dalam pembahasan kali ini, Baraya, kita bakal mengupas lebih dalam sebetulnya hal apa aja yang bisa kita lakukan saat ngabuburit di sini. Nah, daripada kalian penasaran, ikuti terus video ini sampai akhir ya. Apalagi bagi kalian, wahai para orang tua yang masih mempunyai anak balita. Mimin jamin, alun-alun Singaparna bakal jadi tempat ngabuburit yang sangat cocok untuk kalian. Satu, main pasir dan memancing ikan. Nah, ini nih yang Mimin maksud tempat ini bakal cocok bagi para orang tua yang punya anak balita. Ya, di sini kita tak hanya bisa jajan, tapi juga bisa sambil memanjakan anak melalui beragam permainan. Misalnya memancing ikan ini nih, tapi kegiatan memancing ikan di sini bukan memancing ikan sungguhan ya, Baraya, melainkan cuma ikan mainan saja. Meski begitu, ikan-ikan kecil hidup tetap ada kok di kolam buatan itu. Ya, sebagai daya tarik aja. Pemantes lah. Selain memancing ikan-ikan plastik, Baraya, anak-anak juga bisa bermain dengan pasir sintetis yang sudah disediakan. Dijamin deh, anak-anak bakal anteng main yang ginian. Urusan tarif, jangan khawatir, nggak bikin kantong bolong kok. Hanya dengan Rp10.000 saja, anak kita, sudah bisa anteng main pasir atau memancing ikan-ikanan di sini. 2. Naik otopet dan mobil-mobilan. Nah, selain kegiatan memancing dan bermain pasir, di alun-alun Singaparna juga ada pedagang yang biasa standby untuk menyediakan jasa penyewaan otopet dan mobil-mobilan. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi lah ya dengan permainan yang satu ini. Bedanya nih, Baraya, selain menyewakan mobil-mobilan yang bisa ditumpangi, para pedagang di sana juga menyediakan jasa sewa mobil remote control. Wah, jangankan anak kecil, remaja aja pasti suka main mobil remote control mah. Apalagi jasa sewanya murah loh, Baraya. Bagi kalian yang mau naik otopet, tarifnya cuma Rp10.000 per 30 menit. Kalau mobil yang bisa ditumpangi dengan tarif Rp10.000, kalian cuma punya waktu selama 10 menit saja. Untuk penyewaan mobil remote, harganya juga sama, hanya Rp10.000 per 20 menit main. Kalau masih ingin main, ya nambah, masih kurang juga, beli sendiri aja lah ke toko mainan ya. Ayah, selain mobil-mobilan dan otopet, di sini juga ada mainan yang bisa ditunggangi, tapi dalam bentuk hewan. Nah, kalau yang ini tarifnya Rp10.000 per 15 menit. Dijamin anak kalian bakal anteng main semua wahana ini. Tapi ingat, jaga selalu pengawasan, Baraya. Sebagai orang tua, jangan sampai lengah, oke? 3. Wahana balon dan melukis. Perjalanan kita mengupas berbagai kegiatan di alun-alun Singaparna masih belum usai nih, Baraya. Jauh di sudut kanan pintu masuk, ada satu wahana yang cukup besar. Wahana itu berbentuk istana kecil dan terbuat dari sebuah balon yang dipompa. Nah, anak-anak kalian bisa main di sini. Selain ada perosotan, ada juga sarana mandi bola di bawahnya. Dijamin mereka pasti seru memainkan permainan itu. Nggak bahaya pula. Kalau kalian ingin mengasah imajinasi anak juga bisa.
Pasalnya, si Mamang yang menyewakan wahana balon ini turut menyediakan sarana melukis bagi anak. Dengan tarif Rp10.000 saja, kalian boleh pilih mau yang mana, melukis atau bermain di wahana balon. Bebas! Nah, di dekat wahana ini ada juga loh sarana tembak-menembak untuk anak. Gak percaya? Nih, lihat. Dengan 2 unit pistol mainan serta papan dart, anak-anak sudah bisa berlatih tingkat fokus mereka untuk menancapkan peluru sesuai dengan target yang ada. Nah, untuk sarana bermain ini, tarifnya cuma Rp10.000 sepuasnya. Empat, berolahraga dan main layangan. Ya, betul. Di alun-alun Singaparna, tak sedikit orang yang memanfaatkannya untuk sarana berolahraga. Selain lari di jogging track, pemerintah juga sudah menyediakan sejumlah fasilitas lain untuk mendukung kebugaran loh, Baraya. Misalnya di beberapa sudut, pemerintah Kabupaten Tasik menyediakan deretan besi yang bisa digunakan sebagai alat bantu olahraga. Bahkan di bagian sisi pintu samping, pemerintah juga memanfaatkan fondasi tribun yang miring untuk dibuat miniatur panjat tebing. Nah, lumayanlah jika itu bisa digunakan sama anak-anak untuk merangsang ketangkasan mereka. Ada juga yang memanfaatkan lahan luas alun-alun sebagai tempat untuk main bola, bahkan main layang-layang. Nih lihat Baraya, dengan penuh keceriaan, mereka melakukan kesenangannya masing-masing seraya menunggu waktu berbuka. Nah, untuk semua aktivitas ini, kalian bisa dapatkan secara cuma-cuma alias gratis ya Baraya. Mulai dari jogging track, sarana tiang besi, arena luas, itu boleh kalian pakai sepuasnya kok. Lima, nongkrong dan jajan. Nah, ini merupakan kegiatan terakhir yang bisa kalian lakukan di sini nih. Tujuan utama kalian ngabuburit apa? Pasti nyari takjil kan? Alun-alun Singaparna sangat cocok bagi kalian yang hendak berburu makanan untuk buka puasa. Pasalnya, di tempat ini ada ratusan pedagang yang selalu siap menjual dagangannya khusus untuk kalian. Harganya pun murah-murah, Baraya. Mulai dari Rp1.000 sampai tak terhingga. Ya, tergantung sampean jajannya apa ya. Kalau cuma beli cilok, Rp5.000 juga udah cukup kali kan? Nah, selain jajan, kalian juga bisa memanfaatkan sarana publik yang disediakan oleh pemerintah ini sebagai sarana untuk nongkrong. Bisa banget pokoknya. Buktinya, Bupati kita sudah menyediakan tuh tempat yang mirip tribun, lapang bola, dan dilapisi karpet rumput, alias rumput sintetis. Sarana ini bisa kalian gunakan untuk sebatas nongkrong bersama teman sambil nunggu buka puasa. Nah, Baraya, gimana? Banyak kan hal yang bisa kita lakuin di sini? Mengingat banyaknya manfaat yang diberikan oleh salah satu fasilitas publik itu, ada baiknya kita harus menanamkan rasa memiliki ya Baraya. Mari kita sama-sama jaga fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah ini. Karena selain diri kita, ada banyak orang yang juga mengambil keuntungan serta berkah dari tempat ini Baraya. Mari kita jaga dengan melakukan hal-hal sederhana, seperti menjaga ketertiban, buang sampah pada tempatnya, serta tidak merusak fasilitas yang ada di sarana ini. Karena kalau bukan oleh kita, mau dijaga sama siapa lagi? Oke, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, Baraya. Pokoknya pantengin terus video-video yang kami upload, karena kita takkan hanya menyajikan satu tema konten. Bagi kalian yang suka konten daerah, nasional, internasional, atau bahkan talk show, semuanya ada di channel kesayangan kalian yang satu ini. So, jangan kemana-mana, karena setiap hari kita pasti selalu hadir menyajikan berbagai hal menarik yang terjadi di dunia ini. Oke? Sampai jumpa lagi, Baraya!